Itu lebih tajam kan? Ya. Itu di buat cover buku kali ya. Soalnya dia ketawa. Iya, kalau ini bukan ketawa, mas, merem lah. Merem lah. Merem lah. Buat ini bukan menunjukkan cerita ramai, mbak. Ke sama kiring.
buat kamar, buat balon, pemandangannya ke tanah permisi dulu dong. Mau ngintip, mau ngintip ke. Woi. Iya. Jadi itu sound systemnya situ, stereonya. Bintang 5 lah ya. Enggak, udah cepat. Itu yang dikandangin sana apa? Burung atau apa coba? Apanya? Yang dikandangin di sana burung. Belum, baru jadi. Nanti burung. Oh, nanti burung. Nah, sekarang urusannya susah. Wow, tadi jokesnya kan itu ya. Foto dari foto. Ada akuarium dah. Ada akuarium, ada akuarium. Iya, tadi Tommy udah cerita di bawah sana ada ruangan. Iya. Bisa foto, bisa apa? Thank you.
gimana pondok? Kata dia gini. Oh main lah, ini. Amin. Putu, kena kuda nama tak kuda, kuda kena ini terlalu. Udah macet ya ke alam? Udah foto-foto tadi kayak di dalam air. Ini kebetulan ide semua datang dari kebetulan. Kebetulan? Semua kebetulan. Bali dan orang Bali itu nggak lucu. Apa kesan yang bapak? Karena lihat poster, lihat toko, lihat apa promosi di luar sana kan serius gitu ya, serem, serius, barong, apa. Jarang saya lihat ada jokes, ada ketawa. Walaupun setelah sampai di sini kemarin saya meneliti soal bondre, soal apa, saya ketemu ya. Tapi saya sekarang pengen pesannya bapak apa? Ini kalau tanya sama semua orang yang saya ketemu di Bali, Bali menurut bapak Bali dan orang Bali lucu nggak? Humoris apa enggak? Dari sudut mana dilihat? Kalau tergantung situasi dan kondisi, kadang-kadang kalau saya lihat sih fleksibel orangnya, kalau diajak ngelucu juga ngelucu,
tapi kalau dia nyanyi, tapi kalau dia nyanyi, kayaknya orang Bali tidak bisa. Oh ya? Berarti humoris. Humoris. Di kehidupan sehari-hari banyak bercanda. Banyak bercanda. Kalau di sini aja dia ngomong serius, kayaknya susah banget. Apalagi dia aja ngomong bisnis. Oh ya? Ini penting benar. Nama bapak boleh saya cantumin di buku saya dong? Boleh, Cok Wah aja namanya. Oh, oke. Okay. Panggilannya Cok Wah. Good. Terima kasih. Karena kemarin ada yang bilang sama saya bahwa orang Buleleng katanya lebih humoris lagi. Tapi pada prinsipnya orang Bali itu humoris. Katanya orang sana kayak orang Betawi, lebih cerdas cermat gitu apa. Tapi kalau kita tahu kan bangsa Melayu itu kan sebenarnya nggak humoris. Orang Malaysia, orang Palembang, orang itu kan nggak humoris. Mereka kehidupan sehari-harinya lebih banyak galaknya daripada ketawanya gitu. Kalau di belahan yang tadi dibilang Singaraja itu, iya. Ya mungkin juga karena kan umumnya sih kalau daerah-daerah pantai itu agak keras. Daerah-daerah pantai dekat pantai itu orang-orang iya di mana-mana juga Tanjung Perak gitu orang pelabuhan. Kalau dia tertunduk sedikit aja waduh bahaya. Yang saya pengen tahu kan budayanya sehari-harinya sama keluarganya, sama temannya itu banyak bercanda apa enggak, terus ada jokes-jokesnya yang tradisional yang itu. Kita bubur sebenarnya sih agak-agak simpel lah. Itu tergantung, sebenarnya tergantung pada faktor, faktor apa. Yang paling mendominasi itu sebenarnya itu kalau menurut saya zaman sekarang faktor ekonomi yang menyebabkan begitu. Oh oke, okay. Itu lucu loh. Jadi kedepannya makin miskin orang makin susah ketawa. Logikanya kan begitu. Iya betul. Logikanya kan begitu. Iya logikanya. Ya kalau orang udah anggap acara kehidupannya udah rendah terus ketawa terus masih dicoba gitu ya. Semuanya bestseller, kayak Catherine Bonella itu nulis tentang kerobokan, tentang Snowing in Bali, tentang kopi. Terus ada lagi si Nakom itu nulis, Australia itu nulis tentang Raw Bali. Yang dia sebut tuh nas, serem dan kriminal dan takut gitu ya. Walaupun saya selalu dibilang bahwa orang Ubud itu yang lebih tenang sesuai dengan alamnya, sesuai dengan udaranya. Kadang-kadang ini yang menyebabkan juga terlalu buru-buru orang menilai suatu daerah. Sebenarnya kalau kita ingin menyelami daerah, suatu daerah, suatu tempat, kita nggak bisa dengan waktu 1 bulan, 2 bulan. Betul. Kita harus paling tidak menyelami kemudian menjiwai tempat itu. Hidup di sana sementara. Hidup di sana sementara, iya. Baru kita tahu. Betul. Cari taksinya. Nah gitu. Sebenarnya kan keharmonisan alam itu tergantung diakibatkan oleh pelakunya. Iya. Kalau pelakunya dia harmonis sama alamnya, otomatis apa yang dikendaki, apa yang suasana yang diinginkan ya akan terwujud. Akan tetapi ketika mereka ingin mewujudkan sesuatu tanpa ada keharmonisan, tanpa ada perhatian terhadap lingkungan, saya yakin semuanya tidak akan balance. Kembali kepada konsep yang dari Poleng, hitam dan putih. Oh iya, keseimbangan. Keseimbangan. Iya, Pak. Jelas. Kan orang Bali dan budayanya itu banyak dengan filosofi seperti itu ya. Ada nggak sepanjang pengetahuan bapak yang filosofi yang tentang humor, tentang ketawa?
bahwa itu, karena gini, maaf dulu saya jelasin dikit, saya pelajari juga bahwa di agama Islam itu tidak ada kata ketawa. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa kalau ada orang berdiri di depan umum terus menceritakan sesuatu dan mengakibatkan orang lain ketawa, itu haram hukumnya. Oh ya? Iya. Nah, saya pengen tahu ini kan budayanya lain sama sekali. Saya pelajari juga kitab-kitabnya dan apa, dan ngobrol juga kemana-mana. Kalau menurut saya pribadi, secara logika kita berpikir orang ketawa itu pasti didasari atas rasa senang, betul, bahagia. Kecuali orang stres baru ketawanya lain. Ketawa sendiri, ketawa-ketawa sangat tidak lucu. Justru saya terbalik. Kapan kita bisa bikin orang itu ketawa? Berarti kita bikin orang itu bahagia. Menurut saya. Iya. Yang saya tahu, artinya itu salah satu bentuk amal juga. Oh iya. Tapi dalam filosofi baru ada nggak yang menyinggung bayang gua bahwa itu adalah amal atau itu adalah sesuatu yang harus dilakukan atau boleh dilakukan? Haruskan kan dunia yang cuma secara logika kita membuat nanti orang bahagia. Mungkin ada orang bahagia ya. Kembali kepada ekspresi orang. Kalau namanya orang umumnya, ya saya bilang umumnya, kalau orang ketawa itu pasti dirasai rasa bahagia. Orang normal itu ya. Normal. Saya ngomong normal. Nah, jadi apakah salah orang bisa membuat orang itu bahagia? Ya, kan tidak benar. Nah, ketika orang itu dianggap sekarang bisa membahagiakan orang dengan bagaimana anak dengan rasa, berarti itu salah satu bentuk amal juga, kebaikan. Orang. Oke. Nah, sebaliknya, kalau membuat orang sedih kan juga, sesuatu yang salah ya, yang artinya tidak masuk akal lah. Ya itu pandangan saya ya. Iya, terima kasih. Biar enggak nanti tidak ada ajaran agama di situ, yang jelas menurut saya apapun yang membuat orang bahagia, membuat hati orang senang, jadi itu merupakan perbuatan yang baik, yang baik bukan yang salah. Itu adalah pentingnya. Nah, orang, setiap orang yang dilahirkan itu tentu adalah yangnya. Apa yang kita lakukan sebenarnya baru hidup itu adalah yatnya. Tiada hari tanpa yatnya. Akhirnya tiada yatnya yang sia-sia gitu. Bagian section atau session atau apa yang menampilkan humor atau menampilkan apa, kan kalau di Sendera Tari itu ada bagian bondresnya, ada kan, tapi di upacara-upacara lain ada ya, ada pertunjukan atau yang bisa berusaha mengancing ketawa ya, semua ada unsur pertunjukan itu, semua cermin. Setiap kali ada pertunjukan pasti cermin itu antara baik dan buruk. Nah, tergantung sekarang yang melihat dan yang melakoni. Kadang juga kita nggak tahu apa itu lucu, apa itu apa, tapi tetap aja setiap kali pementasan, setiap kali pertunjukan pasti ada sisi baik, ada sisi jeleknya. Nah, sekarang sekarang yang nonton mau ngikutin yang baik atau yang baik. Berarti ada segi yang sedihnya, ada juga yang gembiranya. Ada, pasti. Cerita itu kan semua begitu. Iya, betul. Antara tragedi dan komedi. Iya. Pastinya semua kembali ke keseimbangan melodi. Coba kalau kita sekarang
melihat tarian itu sedih aja terus apa enak. Walaupun indah ya kan. Walaupun indah ya. Tapi sedih. Tapi kan jajan nonton jajan nonton. Sini. Iya kita ikut pak. Nih. Dia udah turun 20 kilo. Oh ya? Nih. Hari 66 itu 130, Pak. Oh, dia nengok ke bawah dulu. Nah, itu adalah hasil yang mana?
banyak fansnya nih, terus diomongin. Itu yang enak, kita jangan enak yang bukan aku loh. Kan itu benar dari Sumatera gitu kan. Ada juga. Kenapa di Medan? Di mana ada kalau ibu, ibunya Tommy, kakaknya itu ibu Putri, Raja Solo itu negara. Jadi rajanya sekarang tuh ambil dua sepupu. Ya, Tommy mobil aja. Udah, masih ada. Tadi gak bagus fotonya buat warung karena mantul.